Halo, Assalamualaikum Kembali lagi dengan saya Ika di channel Rahma Lilika Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini Semoga teman-teman sehat selalu Dipermudahkan urusannya Impian serta keinginan segera tercapai. Amin. Video ini adalah video daily vlog Rahmal Lilika, hanya perempuan biasa, yaps, hanya perempuan biasa yang selalu belajar dari kehidupan. Video ini tentang kegiatan rutinitas sehari-hari karena setiap hari memberikan pengalaman. Oleh karena itu, Rahma Lilika mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Semoga videonya bermanfaat, ya. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas definisi perempuan cantik itu terlihat dari ketika dia bisa memasak gitu ya. Nah, ini saya sedang masak sambal ya. Sambal itu setelah diulek terus di kayak gini, digoreng lagi gitu ya. Ini masakan hari ini ada sayur sop, ada tahu bulat. Tahu bulat tapi bentuknya nggak bulat-bulat banget ya. Terus ini sisa kemarin sambal tumpang ya, ada tempe busuk yang video kemarin kemudian ini ada telur dadar ada telur puyuh itu juga sambal sama kerupuk ini dia menu kita alhamdulillah ini sayur sopnya lengkap ya ada sayur-sayuran kita harus makan sayuran yang sehat yuk langsung deh kita makan ya kita langsung ambil gitu ya nah gini ya teman-teman tentang seputar masak tentang perempuan bisa masak itu ada survei menunjukkan kalau perempuan jago masak atau sekedarnya bisa masak atau biasa di dapur itu menunjukkan bahwa dia terlihat cantik gitu ya. Jadi ini bukan hanya rekayasa atau asumsi belaka tapi ini ada survei, ada penelitiannya gitu ya. Jadi ada pepatah mengatakan menarik hati seseorang itu melalui perutnya gitu ya. Jadi Uh, apa kalau perutnya kenyang itu insya Allah lebih nyaman kayak gitu ini ya tahu bulat sayur sop sama sambal sudah saya tata ini sanu itunya saya kukus ya tadi tahu bulatnya itu yang yang gede itu yang saya kukus terus yang kecil itu yang saya goreng ternyata tahu bulat juga bisa dikukus gitu ya jadi untuk menghemat minyak gitu ya teman-teman Oke, kita lanjut ya. Ada penelitian yang diadakan di Amerika gitu ya. Amerika Serikat sana, USA gitu ya. Menunjukkan satu dari lima orang mengatakan bahwa kemampuan memasak adalah salah satu daya tarik yang terbesar gitu ya. Hasil survei juga mengungkapkan bahwa kini memasak itu bukan hanya sebagai rutinitas atau tugas harian, tetapi memasak juga dianggap sebagai salah satu dari sebuah seni gitu ya jadi nggak hanya cuma masak untuk makan tapi masak itu bisa untuk lomba untuk sebuah apa ya pameran nah seperti itu yuk kita mau makan dulu ya ini masakan saya hari ini ya Allah nikmat sekali yuk kita makan Bismillahirrahmanirrahim teman-teman bunda-bunda semuanya sudah makan belum yuk makan bareng saya ini ada telur dadar lauknya itu ya telur dadar tahu goreng tahu bulat nah, ada kerupuk juga es eh, spoil lauknya kalau ada ya ini tapi nggak ada ayam ya mohon maaf adanya telur ayam eh telur ayam telur ayam betul ya telur dadar kan telur ayam terus tahunya itu dalamnya ada telur puyuh ya jadi satu keluarga saya makan ini telur <laughs> gitu ya teman-teman ya jadi perempuan cantik itu definisinya salah satunya adalah bisa masak. Ya nggak harus pinter-pinter banget sih, nggak harus jago-jago banget sih. Yang penting bisa masak atau mau masak. Nah kita gitu. atau mau belajar masak, meskipun belum bisa kan belajar dulu gitu ya. Jadi definisi wanita cerdas atau wanita cantik itu bagaimana seorang wanita itu bisa membawa dirinya untuk adaptasi, gitu ya. Jadi ketika sebelum menikah mungkin terbiasa. E, belum masak gitu ya, karena makan di luar. Nah, karena setelah menikah itu e, penting untuk bisa masak gitu ya. Nanti saya akan share untuk manfaat untuk masak itu apa, karena penting loh ya untuk bisa ma perempuan untuk masak di rumah itu penting gitu. Karena perempuan itu kalau hanya mengandalkan kecantikan itu akan kalah dengan perempuan yang bisa masak gitu ya. Jadi kalau cuma bisa cantik gitu ya, skin nya mahal gitu, tapi nggak hafal bumbu-bumbu -bu 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 dapur, waduh, ke laut aja deh. <tuh> Intinya untuk para perempuan gitu ya nggak ada salahnya untuk belajar masak. Jadi untuk Mahmud ya, Mamah muda. <tuh> yang baru menikah atau yang e, baru apa sih rumah sendiri gitu ya kan kan kalau sama orang tua kan kadang masih masaknya bareng ya tapi kalau udah rumah sendiri itu kadang kayak gitu ya banyak keuntungan yang bisa diraih gitu ya mungkin kalau bosan dengan makan makanan di luar yang menu menunya menunya itu saja nah maka kita juga bisa berkreasi dengan masakan sendiri dan pastinya lebih hemat budgetnya daripada makan di kedai atau di resto gitu ya. Jadi memakan maka masakan sendiri itu rasanya lebih hmm gitu. Jadi perempuan itu nggak cuma pandai masak, nggak cuma pandai atau nggak cuma cantik, tapi juga harus pinter masak dan dan harusnya juga akhlak yang bagus gitu ya. Jadi banyak orang menganggap memasak sendiri itu adalah merapotkan gitu ya. Jadi kayak aduh ngapain masa gitu beli aja gitu ya boleh sesekali seperti itu karena memang nggak ada waktu karena masa itu aduh persiapannya udah masaknya kayak gitu ya mungkin yang dipikir gitu tetapi justru memilih masak sendiri itu lebih luar biasa gitu dapat apa ya dapat menekan budget menekan pengeluaran dan mestinya ada beberapa manfaat yang akan saya share ini yang pertama lebih sehat Ya, manfaat masak makanan sendiri akan lebih sehat dibanding membeli di luar gitu ya. Karena kita tahu bahannya, tahu cara kita masak bersih atau enggak tahu kalori dan gizinya. Nah, gitu dan tahu kalau ini fresh apa enggak. Nah, itu. Jadi lebih sehat intinya kalau memasak makanan sendiri. Yang kedua, membuat bahagia. Ternyata dengan masak kita bisa lebih bahagia secara kesehatan mental. Seseorang yang memasak sendiri akan meningkatkan hormon endorfin, yaitu hormon yang akan men, apa yang mencegah timbulnya kerutan di wajah. Jadi kalau orang nggak ada kerutan kan lebih lebih cantik, kayak lebih sehat, lebih muda. Karena apa? Lebih bahagia. Karena apa? Hormon endorfinnya kan menurun, jadinya dia lebih bahagia gitu. Kemudian yang ketiga, menghemat uang atau menghemat pengeluaran. Ini udah jelas banget ya karena kalau kita membeli di luar itu harganya mungkin bisa dua kali lipat daripada kita masak sendiri di rumah gitu ya. Walaupun mungkin tidak semudah membeli makan di luar, tetapi masak sendiri membuat macam-macam e, hidangan tuh dengan harga yang terjangkau gitu ya. Kalau membeli di luar harus menambah uang, bisa kadang uangnya untuk transportasinya juga, belum tenaganya dan lain-lain itu ya. Nah, untuk yang keempat, melatih manajemen waktu, gitu ya. E, dengan memasak sendiri di rumah itu dapat melatih kemampuan manajemen waktu. Jadi, kadang bisa mengatur macam resep, jadi e, mengatur makan siangnya apa ya, menunya, makan paginya apa ya. Nah, itu bisa membuat otak lebih aktif dan terhindar dari demensia, atau ke apa sih, pelupa itu ya, hmm, kayak gitu. Dan itu manfaatnya ya, ada empat: yang pertama lebih sehat, yang kedua membuat bahagia, yang, kelim yang ketiga menghemat pengeluaran yang keempat melatih manajemen waktu kalau manajemen waktu kan itu kayak kita lihat master chef gitu ya harus selesai dalam satu jam kayak gitu kayak dihitung 30 menit lagi gitu. terus nanti waktu anda tinggal 20 menit lagi gitu. kayak gitu ya jadi ibaratnya kita dikejar-kejar waktu kalau emak-emak sih biasanya pagi gitu ya kayak dikejar-kejar waktu Eh cepetan segera makan, Eh cepetan segera kerja kayak gitu segera anak-anak ke sekolah. Nah biasanya mama itu manajemen waktunya di situ. Jadi biasanya malam itu udah udah nyicil misal sayuran yang bisa disiangin atau bumbu-bumbu yang udah dikupas e, apa baber, bab, bawang merah bawang putihnya udah dikupas nanti subuhnya itu tinggal apa sih tinggal ngeblend atau apa sih tumis dan lain-lain bisnis sih gitu jadi jadi kayak pengaturan waktu itu otak jadi kreatif gitu ya karena kan otak jadi berpikir bagaimana ya caranya bagaimana caranya nah itu jadi e, menghindari otak jadi lebih kreatif lagi, lebih bisa mengatur dan intinya lebih uh, apa ya, lebih membuat menghindari tadi apa sih kelupaan kayak gitu. Dan ini nggak kerasa ya melihat video mukbang saya teman-teman ya sambil dengerin ocehan-ocehan saya. <laughs> jadi kalau saya itu ngomong tuh panjang lebar gitu ya, jadi kalau video durasinya cuma 5 menit itu kayak ngomongnya belum puas gitu, makanya saya sering bikin video durasinya 10 menit gitu ya, biar ngomongnya itu puas oh udah tersampaikan gitu ya, karena udah terbiasa ngomong buahnya gitu ya teman-teman, ini sudah selesai terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman ya semoga terhibur dengan video sederhana saya ini Tekan like apabila suka. Jangan lupa subscribe. Tinggalkan komentar positif agar aku semangat untuk membuat video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alna minal muslimin. Eh, ternyata masih makan. Ya udah deh, dadah teman-teman. See you. Bye bye.